saatnya duduk ngomong di TV. Biasalah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Kita akan mencoba memasak di Pas Masak Cerdas. Tahu banget mulutnya kayak KTP dilaminatin. Iya. Kok malu sih? Saya akan menantang dua peserta yang ada di sini. Lehernya mana sih? Iya. Oh, ada lehernya. Kalian akan mencoba memasak satu buah menu sambil saya akan memberikan pertanyaan. Nama menunya? Kamu aja jawab aja menunya. Pakai kecil. Ngomong yang jelas. Mohon maaf, audionya mono, gak secara. Menu hari ini adalah roti gulung lumer. Ya. Siap. Siap. Pak, denger gak roti gulung lumer? Iya, denger. Makanya jangan ngegrendeng apa ngomong. Iya. Ngegrendeng aja. Baik, saya akan coba menanyakan kalian soal-soal tentang hal-hal budget. Chef, ngomong yang jelas. Chef Juna, ya. Chef Juna sendirian aja. Memangnya harus sama siapa? Junnya mana? Junnya mana? Oke. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita akan... Dua, satu. Kelewatan. Saya nggak pengen suara ini, suara he-nya enak nih. Itu. Jadi di sini bahan-bahan yang kita gunakan adalah roti tawar. Yeah. Yang kedua kita juga pakai ini nih. Woi, tisu. Telat. Ada roti tawar. Nih, chef, kita pakai ini. Yeah. Roti apa? Coklat cowok. Apa? Coklat batangan. Itu. Cowok. Kan. Coklat couple nih. Kok couple? Coklat pasangan. Oh iya benar. Benar. Masak apa ayo? Stop. Masak. Enggak suka ada nyanyi-nyanyi gitu ya. Di acara saya ya, bukan acara yang lain. Masak apa? Sadadannya. Oke. Sambil memasak, saya akan mencoba memberikan pertanyaan. Kalian boleh saling rebutan. Ya satu aja. Apa nama buah? Ya Pikachu. Makasih. Ya Pikachu ya. Makasih ya. Apa nama buah yang ada di gambar? Buah mana? Mana gambarnya mana? Ini. Oh, itu buah coklat. Buah naga. Hei, bukan. Hah? Itu buah coklat. Betul, Kiki. Yeay. Itu adalah buah coklat berwarna merah. Aneh ya. Selanjutnya. Selanjutnya, Chef. Masih sambil memasak. Berapa jumlah gigi yang dimiliki oleh nyamuk? Hah? Dua. Emang nyamuk punya gigi? Atas sama bawah, kan? Berapa buah? Empat. Yang umur 2 tahun, 4. Baru numbuh soalnya. Salah. Kalau kamu bilang bayi nyamuk hanya memiliki 4 gigi, kok kamu banyak? Saya bukan nyamuk, saya laron. Oh, laron. Jangan sembarangan. Dia bukan nyamuk, Pak. Berapa jumlah gigi yang dimiliki oleh nyamuk? Jawabannya adalah 47 buah. Hah? Serius? Kan kasih tahu. Ah, bohong. Kalau nggak percaya. Tadi kalau orang lagi gini kasih tahu dari jauh, Bang. Jangan minta kasih tahu. Kalau nggak percaya boleh googling. Iya. Sebutkan 3 makanan yang berwarna kuning. Kunyit. Makanan. Mangga. Telur. Kunyit, telur. Telur kunyit. Nih, mentega. Telur kuning, telur. Mentega. Hah, makanan. Makanan yang berwarna kuning. Kue nastar, pisang. Pisang betul. Kok Kiki pinter sih, Ki? Makanya. Oke. Les di Kumon. Oke. Nah. Oke. Keju. Kepang. Keju betul. Selanjutnya, buah nang. Ini. Nangka. Nangkring. Nah. Masa nangkring? Ini juga nih dia nih tuh. Dia orang, ini dia tapi nih. Tapi kan ini bukan makanan jatuhnya. Oh, ini orang yang gak punya peri kemanusiaan nih. Apa? Mentega. Wow. Mentega. Baik,
pertanyaan terakhir. Tadi yang betul hanya Kiki ya. Kenapa saya nggak pernah benar sih, Mas? Ya, emang kamu salah. Kalau Anda benar, sampai sekarang harusnya Anda nggak sendiri. Parah. Yang salah kan bukan Teh Ayu. Parah banget. Nggak sendiri masaknya. Oh. Ya, apa aku... ibu kota Australia? Sydney. Aku dulu. Aku dong. Ayo, udah. Kalau dia Sydney, aku situ. Bukan, itu sini. Sini itu. Ibu kota dari Australia adalah Canberra. Sydney apaan? Untung lah, bukan aku yang jawab. Sydney ya kota. Sydney ya kota. Ya udah. Pemenangnya adalah paling gak suka Kiki. Dan Kiki akan mendapat. Marah kan. Kenapa dapet sih aku kalah? Yang dari ruangan sono deh, nempel deh kayaknya deh. Kasih aku dong, Pak, satu pertanyaan lagi. Saya akan memberikan hadiah untuk Kiki, hadiah spesial. Yang menang dapat apa, Pak? Mana, Pak, hadiahnya? Ini dia hadiahnya. Wow! Apa itu, Pak? Iya, kasih tahu dong. Iya. Plating. Jangan dilihatin aja dong. Baik. Ini adalah ih, kebanyakan mentega. Dua. Ah, tarimi si dua goreng ayam kremes. Isinya dua, porsinya banyak dan mengenyangkan. Wow. Rasanya nampol banget, bikin suasana makin seru. Wow. Udah jadi belum? Saya tahu. Itu mie yang harganya hemat. Tapi isinya dua dan rasanya nampol banget, kan? Wow. Pastinya, harganya hemat, aman di kantong, cocok banget. Pokoknya buat dimakan bareng-bareng pas buka puasa. Oh, betul. Pokoknya nih ya, harus stok yang banyak sehari ini isi dua goreng ayam kremes biar makin nikmat. Betul sekali, coba di plating dulu. Belum jadi, bentar ya. Nah ini udah jadi nih. Nih Bu Kiki. Masa lama banget cuma bikin roti doang. Sudah, jangan sedih. Jangan berduka. Biar makin lengkap. Ya. Jangan bersedih. Jangan berduka. Mohon padanya. Dalam berdoa. Nah. Nih. Disisit. Di sini, disisit. Kok bau gosong? Ini bau coklat lumernya, Pak. Itu apa? Siapaan? Kita pakai ini. Ini namanya keju berigi. Bukannya ini? Enggak, bukan. Beda, oh, Pak. Beda. Ini beda. Beda. Bapak jangan sujon. Keren kan? Bisa disajikan pada saat kita mau berbuka. Betul. Tuh. Bagus sekali, bukan? Ini ya? Bukan, Pak. Apa tuh sujo? Pak, itu nanti buat saya, Pak. Oh iya. Ini buat kita semua. Karena Sarimi isi dua goreng ayam kremes. Nikmatnya asik buat orang bareng. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh